Gua lagi di supermarket, bakal lihat-lihat apa yang bisa dibeli. Keramik udah pecah. Coba lihat snacknya, dia punya coklat. Minyak di sini tuh ukurannya besar-besar semua, jadi agak susah mau belinya. Ini paling ukuran paling kecil, 2 apa? Sekitar hampir 2 liter. Itu ukuran paling kecil. Buat yang penasaran harga rice cooker di Cina, ini yang paling murah, ada yang mahal sekitar segituan sih harga-harganya. Ini bagian pecah belah. Mas, kalau mau beli agak mahal sih di sini kayaknya. Kisarannya agak mahal. Nah ini dia mahal-mahal nih rice cookernya. Tapi canggih. Yang canggih-canggih sekitar segini harganya. Panci-panci. Itu pilihan mie-nya tuh banyak banget di sini. Ini sampai sana itu mie semua. So, tinggal pilih mie apa. Bentar ya, gue lihat-lihat mie dulu. Thank you.
sebetulnya gue kurang suka sih, soalnya aneh-aneh, kayak daging keringnya itu aneh-aneh, daging keringnya Cina, sorry. Nih kalau mau yang instan-instan, ayamnya udah masak, tinggal dipanas-panasin doang. Cuma gue agak kurang percaya aja gitu, agak takut kulitnya, kaki-kaki. Ini kayak sejenis apa ya, abon gitu. Pengen nyobain cuma takut, jadi nggak usah. Ke atas. Mainan.长途旅和九一百六十八元一盒，进九马顺九一盒九十九元一盒，洋河海之蓝年由九百九一百二十八元一盒，洋河东芝蓝二百九十九元一瓶，古井金典老窖三十八元一八元一箱，安慕希原汁酸奶一盒五九元一箱，汤姆莫斯益氨酸牛奶源四十八点九元一箱。 Gue paling senang nih alat-alat begini. Mahal banget. Lagi cari yang beginian sih, cuma mahal banget ini 10 yuan. Cari yang gak murahan dikit nanti. Gue kalau ngeliat beginian udah kalap. Kalap. Sempit-sempit, untuk potong-potong pisau, ini pisaunya bisa pisau orang apa di koki Cina gitu, besar-besar, sendok-sendok, ini sendoknya tapi melamin sih. Apa saran gue itu kalau orang Indo mau kesini mending bawa sendok sendiri deh, sendok yang senang dipakai gitu. Terus juga di sini tuh sendoknya tuh cekung-cekung kayak buat sup gitu, jadi lebih baik bawa sendiri dari Indo ya untuk sendok dan garpu. So ini gue lagi deh, oke, nggak menarik banget di sini, nggak menarik, nggak usah ya. Kita, oh ya, ini buat kalau bed cover kalau kalian mau beli, harganya tuh sekitar 100-an sampai 200-an, ada yang 300-an sih. Cuma kalau apa, gue kemarin itu belinya tuh di Taobao, jadi lebih murah gitu, dan juga banyak pilihannya sih, kalau di sini kan terbatas. Coba kita lihat tisu. Di sini tisu itu sebelas, soalnya nggak tahu ya, di tempat umum gitu nggak disediakan tisu kadang, jadi harus bawa sendiri dari rumah. Di toilet juga, toilet Cina itu kan kadang gimana gitu, jadi harus bawa tisu sendiri. Nanti kalau ada yang murah beli deh. 金贵的颜子，海梦先生看澳牛四斤才88元一套，板墙金灯湖手锅买一桶，方九十九元一套，山羽金眼29元一斤，水面金2.8元一斤。Kita ke bagian pembalut, cuma mau ngecek harga, soalnya sudah belanja pembalut. Kesini cuma mau ngecek harga, ini agak mahal. Pembalut yang biasa gue beli itu agak mahal di sini. Kayaknya di sini cenderung lebih mahal deh untuk harganya. Lebih mahal.
Aku beli di apa Tarampa itu lebih murah kalau nggak di Walmart lebih murah daripada di sini. Gue nggak tahu sebetulnya ini nama tokonya apa. Kalau di Indo yang suka pakai Pantene atau Clear atau Rejoice, Head and Shoulders itu semua ada di sini. Nih, ada Head and Shoulders, ada Rejoice, ada Pantene sama Clear. Nah, cuma merek-merek itu sih yang ada di Cina. Yang lain-lainnya itu merek-merek Cina gitu. Jadi ya yang buat pakai brand-brand tadi itu jangan khawatir ada di sini. Jadi nggak usah aduh misalnya kayak khawatir nanti sampo-nya gimana ya, sabunnya gimana ya. Jangan khawatir, di sini ada. Tapi kalau mau nyoba merek Cina sih juga nggak masalah sih. Ya mungkin ada yang enak. So gue bakal beli pola. Gue mau beli kolam ini murah, cuma 12-13 ribu. Mereka jual airnya gak? Ini airnya kok airnya kalau gak kan kasihan. Ini air yang biasa gue beli itu di sini 2,5. Padahal di Tarampa itu cuma 1,6 atau 1,7 gitu. Lumayan bedanya. Jadi kayaknya gue bakal ke TRF dua di sini. Di sini gue cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang, lihat-lihat. Malah barang di sini. Oh, ini dia. Oh, ini wine-wine. Tapi sih kebanyakan wine Cina. Wine-wine yang apa? Yang Prancis atau yang Spanyol gitu jarang sih di sini. Ada sih, cuma jarang dan gak banyak pilihan. Tapi lucu. Lucu ya. Murah lagi. Coba lihat, 30 125. Lucu ya. Sayang gue gak kuat minum. So udah, gue bakal pulang habis gini. Soalnya gue harus ke supermarket juga, mau beli air tempat yang lain. So, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka sama video-video aku ya. So, leave comment juga kalau misalnya pengen request ada video tentang apa gitu, pengen tahu tentang Cina gitu. So, see you.